pengamanan di daerah sininya ya, pada disuruh bubar. Lah, tiba-tiba banget loh ngusirnya. Iya. Let's move out. Cepat. Cover me. Raja. Pada rusuh anjir. Gila. Di atas kayaknya ada nih pengamanan juga. Ya, mau ke Bandung. Bandung, Pak. Wah, gila. Gila. Mana burung deh itu? Wah, burung deh, nyala deh. Alarmnya sensitif banget. Aduh. Yo, Pak. Nah. Hello, what's up guys? Balik lagi bersama gua di channel Saiful Wai Asik. Yap, hari ini aduh benar-benar cerah banget asli. Enak banget ini buat riang sore. Enak lah. Enggak mendung banget, enggak panas banget gitu kan. Enak lah. Kayaknya sih enggak hujan sih kayaknya mah. Enak. Buat riding ke Lembang ini mantep banget ini. Aduh benar-benar ini jalan sepi banget. Tuh. Biasanya di sini tuh rada macet. Ya, ini karena ulahnya corona. Corona tuh benar-benar lagi booming banget sekarang ya. Membikin orang-orang pada takut. Di supermarket juga bahan-bahan pokok itu ludes abis tadi gua ngeliat. Kayak beras, terus mie instan itu benar-benar ludes banget di supermarket. Mungkin gitu kan, kedepannya bahan-bahan pokok pada mahal gara-gara corona, jadi pada ngeborong gitu kan. Nggak tahu pada takut mati atau gimana. I don't know lah. Somewhere deep down in... Kalau yang namanya mati kan itu udah takdir lah ya. Yang penting kita selalu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan aja ya. Kalau megang apa-apa, misalkan megang uang, kan uang udah berkeliling ke sana ke sini gitu kan. Kalau udah megang uang, ya cuci tangan, jangan megang wajah, jangan megang makanan dulu gitu kan, cuci tangan dulu. Pokoknya dari hal terkecil itu kita harus jaga kesehatan ya. Wah, benar-benar jalan sepi banget. Biasanya di sini tuh macet gitu kan. Biasanya ke arah Dago itu, aduh benar-benar macetnya ya ampun. Tapi lihat sendiri. Ya. Pada diem di rumah. Yuk, gas. Gas.
Yap guys, gue bakalan ngebahas kemarin kejadian di San Mori minggu kemarin ya. Kemarin gue hari Minggu nggak San Mori, aduh benar-benar ada kesibukan kerja, jadi nggak update gitu ya tentang San Mori. Lagi libur gitu kan, ada acara. Jadi kemarin itu ada tragedi gitu kan, tragedi gimana ya, ya sedikit sedih gitu kan. Ada polisi dan warga membubarin San Mori ya. San Mori-nya itu dibubarin paksa sama polisi. Bahkan ada pak polisi yang megang pentungan, anjir. Aduh kayaknya bener-bener gimana ya, sarariun gitu ya, aduh Lembang. Sampai-sampai dibubarin pak polisi kayak gitu ya. Ya emang dunia lagi digemparkan sama virus corona. Jadi dimana-mana itu setiap ada yang perkumpulan dimana-mana itu pasti dibubarin sama polisi. Sampai-sampai kemarin juga hari Minggu di sini nih di Dago, Car Free Day itu di stop dulu katanya sampai 2 minggu. Soalnya takut ada penyebaran corona di Bandung gitu kan. Kemarin juga di mana ya, di Cianjur katanya ada yang kena corona katanya ya. Walau alam gua nggak tahu ya, katanya ada. Makanya kita harus benar-benar jaga kesehatan kita ya. Jadi perintah dari Pak Ridwan Kamil, selama 2 minggu itu sekolah-sekolah di Indonesia, khususnya di kota, itu diliburin ya. Kalau di desa-desa itu nggak tahu ya, diliburin apa enggak. Soalnya takutnya penyebaran corona itu makin menjadi, makanya pada diliburin sekolah-sekolah. Terus Car Free Day. Terus biasanya di Gasibu ada pasar kaget, itu kemarin nggak ada, bener-bener sepi banget. Bandung tuh serasa kota mati asli. Kacau! Biasanya di sini tuh minggu tuh banyak orang yang lari, Car Free Day segala rupa, itu nggak ada. Jadi perintah Pak Ridwan Kamil itu jangan ada keramaian, pokoknya jangan ada orang-orang yang pada kumpul lah pokoknya mah ya. Ya salah satunya ya San Mori gitu kan, kan banyak orang-orang yang pada kumpul. Makanya Bapak polisi mengusir para biker yang di Lembang ya. Mungkin karena itu ya, karena ada faktor lain juga sih. Minggu-minggu kemarin kan banyak banget yang celaka sampai meninggal ya. Kalian cek aja videonya di kanan atas ya itu ya. Itu sampai meninggal ya. Yaitu CBR sama GTR kalau nggak salah. Kalian cek aja di situ ya. Itu benar-benar parah kalau menurut gue. Jadi kalau dengar-dengar gue dari temen katanya sih lagi nikung jatuh ya. Pas jatuh orangnya itu ketabrak bus kalau nggak salah ya. Kalau nggak ketabrak mobil gede lah dan meninggal ya. Motornya masih nggak terlalu lecet parah. Kayaknya orangnya itu ketabrak kalau nggak salah ya, langsung meninggal di tempat. Orang Jakarta ya kalau nggak salah itu. Benar-benar aduh tragis. Nah di situ warga pun marah-marah. Katanya ada yang bawa pentongan lah segala rupa. Nah mulai hari ini nih, warga minggu kemarin ya, minggu kemarin saya kan nggak ikut San Mori. Warga dan polisi itu pada marah ya. Aduh benar-benar ricuh banget. Gua punya videonya ini, video dari anak San Mori, yaitu dia memvideo pak polisi yang lagi marah-marah ya. Video amatir lah ya. Kalian tonton dulu aja videonya ini. Nah gimana guys videonya, aduh benar-benar kelihatannya benar-benar pak polisi itu marah banget ya, sampai-sampai dibentongin satu persatu anak-anak San Mori, anjir ngeri juga. Lumayan loh itu pakai pentongan
satpam kalau nggak salah itu. Kena helm lumayan pusing kayaknya ya. Dan ada lagi video dari temen gua, yaitu Repligasi Motovlog. Nah itu temen San Mori gua ya, yang sering tiap minggu San Mori, tapi gua kemarin nggak ikut. Nah ini videonya gua reaction ya, gua udah minta izin. Benar-benar situasinya itu ricuh banget ya, sampai-sampai dari ujung Subang kalau nggak salah terus ke ujung Tangkuban Perahu itu ada polisi guys ya. Ricuh banget asli. Kalian tonton aja videonya ya, ini dari Motovlog Bandung ya, Replikasi Motovlog kalau nggak salah ya. Kalian tonton dulu ya, mangga. Pengamanan di daerah sininya ya, pada disuruh bubar. Kang Jaya juga pada bubar. Ada polisi. Gila, tiba-tiba banget loh ngusirnya. Ya, tuh malah biar kondusif juga lah. Gila, gila. Diusir gila. KFC aja. KFC oke, ayo. KFC Kang. KFC dulu. Ya. Regroup team. Ada Raji ya. Raja. 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 Muter. Raja. Wah, gila. Pada rusuh anjir. Gila. Di atas kayaknya ada nih pengamanan juga. Wah. Gila. Oke, nanti. Ya, mau ke Bandung. Bandung, Pak. Wah, gila. Pada diusir anjir. Gila. Gimana guys videonya, benar-benar ada tegang banget ya situasinya, apalagi dieditnya pakai editan GTA kayak gitu, membuat benar-benar tegang banget ya editan GTA. Kalau di situasi itu benar-benar gimana ya, wah tegang banget asli. Dari ujung ke ujung itu udah ada polisinya bawa pentongan, aduh bener-bener ngeri lah. Kayaknya San Mori minggu depan kayaknya sepi banget kayaknya ya. Jadi kenapa Lembang itu banyak polisi yang marah ya, karena kemarin itu ada kecelakaan ya guys. Mau kemana kirain, aduh apa sen dong cewek dasar ya, mama. Karena kemarin ada crash yang benar-benar fatal banget. Terus sekarang juga
ada isu-isu corona yang benar-benar menggemparkan kota Bandung ya. Biasanya di sini tuh macet banget ya. Dan sekarang lihat sendiri, aduh benar-benar situasinya lengang banget, lumayan lengang lah kalau menurut gua ya. Biasanya di sini tuh arah macet banget di sini ya. Mau ke Lembang, arah ke Lembang itu benar-benar macet. Isu-isu corona yang membuat Rider San Mori itu diusir ya. Jadi di Bandung itu 2 minggu ke depan itu kalau ada yang kumpul-kumpul dibubarin ya. Kayak kemarin juga acaranya Kang Bobby Stunter itu undur ya. Sampai-sampai kalau nggak salah film Fast Furious juga diundur ya, sampai tahun depan kalau nggak salah ya, 2021. Itu benar-benar acara terfavorit gua anjir, Fast Furious ke-9. Aduh gua nunggu-nunggu itu ya. Dan sekarang diundur asli. What the fuck? Gara-gara virus corona guys ya. Itu virus yang tak terlihat gitu kan, musuh yang tak terlihat. Aduh. Yang penting kita jaga kesehatan aja ya guys. Ya mungkin segitu aja video dari gua ya. Itu sedikit info dari gua ya. Bagi kalian yang minggu besok ke Lembang kayaknya sepi banget. Ya hati-hati aja ya. Jangan terlalu nikung-nikung. Soalnya Pak Polisi udah berjaga di Lembang ya guys. Hati-hati aja ya. Gua sekarang mau ini belanja bahan-bahan pokok. Ya mungkin segitu aja video dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pokoknya itu bahan-bahan pokok udah di depan. Kayaknya mau diborong gitu ya. Corona.